Oke guys, hari ini kami membuat lubang untuk kandas minhol untuk kasih kubur kita punya tai yang birak-birak itu. Jadi cara-caranya begini guys. Kita pakai bata putih, bata simen, ideal lubang. Kita buat lubang macam mengubur orang lah. Ini ngam-ngam ini satu lungun. Dalam, lebar, tinggi terpulang kepada kita masing-masing. Oke, nah, ini dia guys, langkah pertama. Oke. Gelanya kelihatan di sini. Ya. Sebenarnya guys, inilah rumah kita yang terakhir dalam dunia. Jadi bersedialah. Karena ada yang melihat. Ya, memang inilah kewajiban ini. Kita akan tinggal di sini selama-lamanya. Sebenarnya hari ini waktu kami membuat ini lubang tandas ini, hati kita sangat sedih. Ya, karena mengenang inilah rumah kita yang terakhir. Bukan banglo, bukan juga dengan emas. Janganlah bersedih guys. Selagi ada kesempatan, ya berbuat baiklah sesama insan. Ya, ini dia guys. Hampir-hampir selesai. Tinggal di atas setengah sudah habis. Ya, kalau kita susun bata tandas nih guys, tidak payah cantik, buat begini saja. Oke, ini dia guys. Oh, hampir-hampir selesai. Beginilah cara-cara buat minhol tandas. Guys, dia punya dasar ini tidak payah simen, supaya air mudah meresap keluar. Apa ya? Ini dialah gason. Ini dia punya minhol. Bingkuk di sana dan di sini kami sambung. Kami pakai 2L lah. Ini murah saja guys. Piro de getik? 17. Ini musik 17. Dia punya L ini 6 ringgit 50 sen. Yang sana saya punya naik lagi lah. Ini dia silat gayung. Kuanda ini tengok bah dia les saja. Kalau dia masuk ini memang kopom kepegulu dulu. Nah, kumpu. Sipu. Rumur. Dia punya dalam nih guys, lebih kurang 6 kaki. Lebar dia 3 kaki, dia punya panjang ini berangkali 7 kaki lah.